Di beberapa wilayah Provinsi Jawa Barat, selama ini memang cukup dikenal sebagai daerah sentra industri pembuatan tahu. Sebut saja mulai Kabupaten Sumedang, Garut, Ciamis, hingga Tasikmalaya. Hampir di beberapa daerah tadi, banyak dijumpai tempat produksi industri pengolahan makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini. Kang, ya. Ini kan kedelainya, Kang? Iya, tolong bantuin itu aja, Abang, garuk aci. Oh, ya, Kang? Ya. Bagi masyarakat Indonesia, kacang kedelai merupakan bahan untuk beragam olahan pangan. Mulai dari tempe, kecap, tauco, dan juga olahan tahu ini. Sejarah mencatat olahan tahu mulai dikenalkan kepada masyarakat Nusantara kala itu oleh bangsa Tionghoa pada sekitar abad ke-10. Untuk dijadikan olahan tahu, kacang kedelai memang melalui beberapa tahapan yang tidaklah singkat. Di mana awalnya, kacang kedelai yang sudah direndam sehari semalam dan mengembang, kemudian digiling hingga menjadi bubur, untuk selanjutnya dimasak dan didapat air sari kedelai melalui proses penyaringan berkali-kali. Air sari kedelai yang juga sering dikenal dengan susu kedelai inilah yang nantinya merupakan bahan utama dalam proses pembuatan tahu. Berdasarkan penelitian, olahan berbahan dasar dari air sari kacang ini memang banyak mengandung nutrisi serta syarat akan gizi. Seiring zaman, olahan makanan yang sempat menjadi pangan alternatif pada masyarakat di Pulau Jawa ketika sistem tanam paksa atau kultur stelsel oleh pemerintah kolonial Belanda pada sekitar abad ke-19 kini pun telah berkembang menjadi beberapa varian atau turunan. Mulai dari tahu Sumedang yang cukup familiar, hingga yang tengah menjadi fenomenal dalam segi pemasaran atau penjualannya, yaitu tahu bulat. Oleh sebab itu, petualanganku kali ini akan mencoba mengintip dan menelusuri olahan tahu yang tak bertepi atau bulat ini di pabrik tahu milik keluarga Mang Ujang yang berada di daerah Sukahaji, Kabupaten Ciamis. Dalam proses pembuatan tahu bulat, sebenarnya tidak jauh berbeda pada proses pengolahan tahu dari bahan kedelai pada umumnya. Hanya saja, kunci utama pada proses pembuatan adonan untuk tahu bulat terletak pada tahapan proses pengadukan sari kedelai. Sari kedelai yang telah diberi biang tahu, yang juga merupakan hasil dari fermentasi sari kedelai, diaduk sedikit lebih lama bila dibandingkan dengan proses pembuatan tahu pada umumnya. Proses pengadukan sari kedelai yang diberi biang tahu ini biasanya berlangsung sekitar 10 menit, bahkan bisa lebih, tergantung dari kuantitas serta kualitas sari kedelai yang akan dibuat menjadi adonan tahu ini. Fungsi lamanya proses pengadukan pada pembuatan adonan tahu bulat ini agar adonan tahu lebih kental dan padat ketika dicetak. Layaknya pada proses pembuatan tahu, adonan tahu bulat yang sudah mengental dan menggumpal karena proses pengadukan dengan biang tahu, kemudian disaring kembali dan dicetak dengan cara dipres atau ditekan dengan beban sekitar 1 hingga 2 jam lamanya, hingga kadar airnya tinggal 10%. Selain agar mudah untuk dibentuk, adonan yang tidak terlalu mengandung banyak air lebih tahan lama atau tidak cepat basi, karena rumah produksi ini tidak menggunakan bahan pengawet pada produk tahu buatannya. Selanjutnya, tahu yang sudah dipres dihancurkan teksturnya untuk dibuat adonan dengan alat khusus. Selagi diaduk, adonan tak lupa ditambahkan garam sebagai perisa atau cita rasa agar gurih. Proses pengadukan atau mixing inilah yang menjadi kunci dari adonan tahu bulat. Tahap selanjutnya, sesuai dengan identitas atau namanya, adonan tahu yang sudah diadon dengan mixer pun dicetak menjadi bulatan-bulatan dengan bantuan mesin khusus. Rumah produksi yang beroperasi hampir 24 jam ini memproduksi tahu bulat dalam dua macam ukuran, yaitu diameter 3 cm serta diameter 5 cm. Di rumah produksi yang sudah berjalan sedari tahun 2005 ini, hampir setiap harinya memproduksi sekitar 1 ton kacang kedelai menjadi adonan tahu bulat. Mang Ujang selalu menjaga kualitas mulai dari bahan dasar adonan hingga produk tahu bulat buatannya. Mang Ujang pun tengah mencoba berkreasi
membuat produk tahu bulat olahannya ini diberikan adonan isian seperti durian, coklat, dan juga oncom yang merupakan cita rasa khas tanah Sunda ini. Sebagai olahan makanan tradisional, produk turunan dari tahu ini tetap memiliki cukup banyak penggemar mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Siapa sangka, bila balutan kulit tahu yang gurih namun lembut bisa berpadu dengan varian isian coklat serta durian yang manis. Begitu pula tahu bulat isi oncom. Cita rasa khasanah kuliner Sunda pun terasa menggugah selera. Pernah mendengar nama gedung gincu? Buah tropis ini merupakan salah satu jenis mangga yang banyak digemari. Daging buah yang tebal dengan aroma yang harum serta rasa manis yang pas membuat mangga gedung gincu banyak dicari. Di beberapa daerah di Jawa Barat, banyak yang membudidayakan mangga gedung gincu seperti Majalengka, Indramayu, hingga Cirebon. Di Desa Sedonglor, Kabupaten Cirebon, kelompok tani Argo Mulia menjadikan mangga gedung gincu sebagai tanaman sumber penghasilan. Pemetikan ini tergantung permintaan. Jika akan dikirim keluar kota ataupun diekspor ke luar negeri, maka mangga akan dipetik di saat mangga sudah tua tetapi belum matang. Mangga, Pak. Di berbagai daerah, mangga bisa diolah menjadi berbagai jenis manisan, irisan buah kering, sirup, ataupun buah kaleng. Di Cirebon, mangga gedung gincu ini akan dijadikan bahan masakan acar dan gomyang mangga. Sebelum dimasak, mangga ini aku kupas terlebih dahulu. Sisa getah dari kulitnya dibersihkan dengan mencuci buah mangga kupas ini. Mangga memiliki rasa daging buah yang manis dan merupakan salah satu sumber terbaik beta-karotin, kuarsetin, dan astragalin. Ketiga senyawa ini merupakan antioksidan yang baik untuk menetralisir radikal bebas. Selain itu, mangga gedung gincu juga kaya akan vitamin A, B, C, E, dan mineral. Oleh karena itu, mangga seperti gedung gincu ini baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta perbaikan jaringan sel yang rusak. Selanjutnya, mangga yang sudah dikupas dan bersih ini dipotong kecil-kecil. Besarnya irisan mangga tergantung selera dan jenis masakan yang akan dibuat. Untuk membuat masakan mangga bumbu acar kuning, dibutuhkan bahan berupa lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, cabai, dan bawang merah serta bawang putih. Semua bahan bumbu ini diulek hingga halus dan tercampur. Sedangkan bawang bombay, cabai merah besar, dan serai cukup diiris tipis saja. Selain dimasak dengan bumbu acar kuning, irisan mangga gedong juga bisa dimasak menjadi gulai gomboyang. Bahannya berupa bawang merah, bawang putih, bombay, lengkuas, dan serai. Semua bahan ini hanya diiris tanpa perlu dihaluskan seperti bumbu acar kuning. Sebagai tambahan, daun salam dan ikan teri ikut menjadi pelengkap masakan gomjang ini. Bumbu acar kuning yang sudah dihaluskan kemudian ditumis dengan sedikit minyak dan dimasak hingga matang. Jika bumbu sudah matang dan mendidih, barulah irisan mangga gedong dicampurkan ke dalam kuali masak dan dimasak hingga bumbunya menyerap ke dalam irisan mangga.
Jika bumbu tumis sudah berubah warna dan mengeluarkan aroma yang harum, selanjutnya santan bisa ditambahkan. Untuk memasak gobyang, bumbu yang sudah diiris akan ditumis dengan sedikit minyak hingga matang dan harum. Ikan teri menjadi bahan tambahan yang menyedapkan rasa masakan gobyang mangga ini. Jika semua bumbu sudah masak, maka irisan mangga dimasukkan ke dalam tumisan bumbu. Selain dinikmati segar, mangga gedong ternyata juga bisa diolah menjadi masakan yang lezat. Penambahan beberapa jenis bumbu membuat mangga gedong menjadi semakin gurih dan enak untuk dinikmati bersama-sama. Rasa mangga yang dimasak dengan bumbu acar kuning sangat lezat dan segar. Begitu pula sayur gombyang mangga yang ditambahkan dengan ikan teri tidak kalah enak dengan acar mangga. Pengolahan ini dapat menjadi pilihan lain untuk menikmati manis asamnya mangga gedong kinjung.